kita lihat dulu sedikit masalah fix and moment. <coughs> ya. Jadi eh, fix and in moment ini dapat dibaca di tabel. Di tabelnya juga banyak nih, ya. Tabelnya ini yang saya sajikan hanya sebagian kecil. Ini jumlah fix and moment tabelnya banyak. Tentu pertanyaan, ya. Tabel-tabel ini asalnya dari mana? Ya, kenapa ya? Misalkan saya ambil yang yang saya tandai di sini, lingkaran merah ini, ya, bahwa fixed end moment, moment primer, yang untuk jepit-jepit, beban P di tengah, di tengah-tengah bentang, besarnya adalah PL per delapan. Dari mana datangnya? Nah, tabel-tabel ini, ini semuanya, banyak tabel ya, dari mana datangnya? Jadi, eh, datangnya adalah, ya, jawabannya adalah, dengan eh, menghitung dengan cara putaran sudut. Kita dapat menghitung Besarnya momen-momen ujung ini jadi istilahnya banyak, ya. Mungkin nanti dibedakan, ya, bisa dibedakan di sini, ya. Yang momen ujung mo, momen primer jadi, pada umumnya di sini ada momen ujung MAB, momen primer MR resisten, ya. MR ini sama besar, ya. Besarnya sama, arahnya aja berbeda, jadi ini sama besar, jadi eh, besarnya PL per 4, momen ujung eh, PL per 8, yang ini, untuk beban P di tengah, untuk momen ujung dengan momen primer, ya, momen ujung fix and moment, ya, momen di titik jepit, itu sama aja ya, sama aja besarnya, ya. Jadi di sini eh, didefinisikan bahwa momen primer sering juga disebut momen jepit, ya berarti sama aja mau jepit ya adalah momen yang terjadi pada ujung-ujung balok. Namun pada beberapa literatur analisis struktur terdapat perbedaan dalam perjanjian tanda momen primer. Ah, kemudian yang perbedaan perjanjian tanda jangan dijadikan masalah. Ya, ada yang eh, serap bawa tertekan dia memberi tanda negatif, ada yang se eh, sebaliknya. Jadi E, sering terjadi perbedaan tanda yang namanya perjanjian tanda kalau kita sepak, sepakati bahwa surat bawah tertekan adalah negatif ya kita sepakati orang lain bisa saja membuat kesepakatan sebaliknya Surat bawah tertekan dia memberi perjanjian tanda positif bisa saja e, namanya juga perjanjian tanda <coughs> nah Uh, perjanjian tanah nanti yang kita gunakan untuk momen ujung ini nanti, kalau uh, <coughs> Kalau momennya ya, uh, serat bawah tertekan, serat bawah tertekan dia negatif, begitu juga sebaliknya kalau tertarik dia positif. Jadi, yang gambar ini ya, balok AB di sini ada serat bawah, jadi serat bawah itu adalah uh, tepi sebelah bawah bagian paling luar ya paling luar sebelah bawah itu dikatakan serat bawah ya <tuh> nah uh, nanti untuk yang ini saya akan minta pr satunya ya pr satu untuk membuktikan yang gambar yang ini yang di sebelah kiri bawah ini bahwa moment primer fixed and moment untuk jepit-jepit uh, balok terbagi rata besarnya adalah KL korda per 12 ya nanti saya akan memberi contoh perhitungan yang ini yang P di tengah-tengah bentang kemudian PR-nya yang Q ya ini contoh P PR-nya yang Q ini sudah tertulis di sini ini PR1 jadi ini uh, dengan metode putaran sudut hitunglah besar fixed and moment untuk mendapatkan M1 dan M2 sebesar KL kuadrat per 12. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana menentukan besarnya momen eh, PL per 8 ini. Nih. Nah, ini dia. ya Di sini, momen primer, kemudian momen reaksi, ini sama nih dalam beberapa literatur ya. Ya, eh, ini nanti besarnya sama kecuali nanti perjanjian tanda jadi perjanjian tanda bisa juga positif bisa juga negatif tergantung perjanjian tandanya nah uh, ini saya sambil mengulang ya sambil mengulang maka itu saya beri <coughs> ini ya uh, ada balok ini berwarna merah hijau biru di sini jadi kita lihat sini Kem, kembali kita uh, ingat-ingat kembali ya eh uh, untuk yang ini pertakan saya ambil yang ini yang yang mau dihitung jadi ambil yang uh, pasang pasang momen permisalah momennya seperti ini ini MA dan MB ya terpasang serat bawah tertekan di sini ada serat bawahnya serat bawah tertekan nah besarnya teta A ini kondisi jepit ya kondisi jepit-jepit sama dengan besarnya teta B sama dengan 0. Jadi ini satu hukum yang harus diingat untuk selanjutnya kalau ketemu Pertakan jepit itu tidak ada putaran sudut. Ya, karena putaran sudut itu terjadi setelah keluar dari jepit kalau di sini. Di titik jepitnya teta A sini kemudian teta B itu sama dengan 0. Itu yang perlu dicatat ya. Jangan sampai lupa nih. Jadi ini hal yang sangat prinsip bahwa di titik jepit itu putaran sudut sama dengan nol. Kemudian karena bebannya simetris, simetris, berarti besarnya ma, ya momen primer ma dengan mb itu besarnya sama. Jadi ma sama dengan mb. Kita sudah hitung, ini su sudah kita pelajari bahwa TeTA a besarnya Teta A kita lihat. Ingat, saya berulang-ulang mengatakan kalau sini di teta A, sumbu putarnya di A. Ya, sumbu putarnya di A. Ya. Kemudian MAL per 3 EI. Akibat momen ini MAL per 3 EI. Ya, yang ini. Nah, di sini nampak. Akibat momen, di sini eh, MR. MR-nya. Jadi M... MA-nya sama dengan Mr. Mab ini adalah yang berwarna merah semula sumbu balok atau bimnya berwarna ini hitam. Ini kemudian karena uh, Mr. dia berputar, berputarnya ke atas, sumbu putarnya di A. Sekali lagi, ya, sumbu putar di A karena teta A ini berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi waktu kuliah kemarin ada mahasiswa yang tanya, mungkin agak eh, sulit memahami di sini. Tolong diperhatikan betul. Yang merah ini semula sama dengan yang hitam, dia berputar ke atas. Kalau dia berputar ke atas, berarti dia berlawanan arah jarum jam, ya, berlawanan. Maka diberi tanda negatif sini, negatif MAL per 3 i karena MA-nya kan dekat sumbu putar per 3 i. Ah, kemudian kita lihat lagi di sini yang MAL ini MB karena MA sama dengan MB langsung ditulis MA aja. Ini MB sama dengan MA. Jadi MA berarti yang MBA yang ini ya, yang ini akibat MBA yang ini ya. Coba lihat yang biru. Ini yang biru. Tetap juga sumbu putarnya A. A, A, ini juga bergerak ke atas, ya batang semula juga datang bergerak ke atas, ya yang hijau, coba lihat yang hijau, yang hijau semula uh, dia datar, dia bergerak ke atas, ini juga negatif, ya berlawanan arah jarum jam perputarannya, ya biar saya agak lama-lama di sini ya, agak lama-lama di sini, ya kemudian akibat P dia positif, kenapa positif P-nya? besar di tengah bentang, pel kuadrat per 16 EI, ini yang saya minta dihafal kan, ya akibat P itu yang biru, coba yang biru semula yang hitam, dia bergerak ke bawah berputar ke bawah ya, ke bawah, berarti searah jarum jam perputarannya, maka dia positif ya. ini yang teta A disederhanakan ya, ya diselesaikan, ini tinggal matematika, ya matematika aja diselesaikan, didapatlah besarnya MA itu PL per 8, jadi kita sudah dapat membuktikan, dapat menghitung momen jepit seperti ini, dengan beban P, ini yang tidak mungkin kita bisa selesaikan dengan metode kesimbangan yang diansruk 1, ini kan sudah statis tak tentu jadi ini besar adalah PL per 8, ini yang PL per 8, ini yang ada di tabel kita sudah membuktikan ya, bahwa Perletakan jepit-jepit dengan beban P di tengah-tengah bentang, bersama PL pada delapan.